Nama saya Otikri bin Ibrahim, merupakan pemilik kepada Abah Fried Chicken juga. Berasal daripada Kampung Western. Dulu menetap di Gadung, tapi sekarang menetap di Western sudahlah. Umur muda lagi, baru 21 tahun, masih bujang. Nama saya Kamarul Fahmi bin Ibrahim dan saya merupakan abang kepada dia, Fikri. Jadi saya ini dulu belajar di sekolah STAT, sekolah rendah di SK Gadung dan sekolah menengah SMK Gadung. Lepas itu sambung belajar di Politeknik Shah Alam lah. Dan merupakan pengasas kepada Abah Fried Chicken. Bulan kami bermula tahun lepas lagi, 2019. Time Bazar Ramadan, time 2019, tahun lepas lah. Sekarang ni sudah hampir setahun lah gitu, setahun lebih. Kalau mau hubung, boleh WhatsApp kami di nombor 010-889-2824. Itu kalau mau apa yang mau order, kami ada COD buat delivery untuk area Pekan saya lah, area Pekan Bukot. Just dikiringi saja. Sebelum ni, aku ni dulu belajar, saya belajar di Polis Alam, Polis Alam Orang. Jadi saya nampak resepi ni ada di banyak di sana tu, banyak di sana kan. Jadi bila datang sana tu macam terfikir juga mau bawa ayam cheese tu pergi Sabah, kan pergi Sabah tim tu belum ada lagi. Jadi terinspirasi dari pasal itu untuk bawa pergi Bukot lah. Gitu. Kami dulu memang kira minat berniaga lagi gitu, minat berniaga. Cuma ada tu apa yang mau diniagakan gitu. Jadi bila dapat idea ni, kami terus buat sajalah. Kami buat mula-mula inilah saya dan abang saya lah. Tugas saya sebenarnya dalam kedai ini, saya tugas saya lebih memantau kepada macam mana ayam tu dimasak dari segi kitchen lah, dari segi macam mana dari segi ayam tu memasak, dimasak, dan dia punya barang-barang stok semua itulah. Di sini ini baru kami start bulan 5. Bulan 8. Bulan 8. 5/8 lah. Bulan 8. 8, 9, 10, 11, mau 3 bulan lah. Mula-mula tu kami buat, kan sebelum ni kami bukan terus buka, kami sebelum ni buat COD dari rumah, berniaga dari rumah lah biasanya gitu. Macam kita baru mula kan, modal dah banyak, jadi mula mana apa yang ada saya lah, jadi dari rumah lah. Jadi mula-mula dapat di rumah tu, sambutan pun agak baik lah tentu. Makinlah makin nama macam makin banyak kan. Pada sampai satu peringkat tu, time tu orang mau order cuma susah mau dapat. Order ni hari esok baru dapat. Jadi kami macam kalau kami rasa kalau lagi mudah orang dapat, lagi tinggilah pendapatan kami gitu. Jadi kami buat keputusan bulan 8 tu kami buka kedai di sebelah ini gitu. Cabaran dia pertama sekali kita ni sebelum ini pernah berniaga kan, cuma minat berniaga, cuma dia pernah berniaga lah sebelum ni. Kami banyak lah kesilapan yang melakukan, kadang-kadang dah tahu kira, dah tahu kadang-kadang rugi tu biasa lah, biasa kan rugi biasa. Ada juga rugi dah, tapi bila kadang-kadang time PKP tu, nah ada kesan juga lah, tentu ramai orang dah pergi rumah kan, kami mulai buat COD. Cabaran dia itu, lepas tu kedua mau tarik pelanggan tu, mula-mula sebutan makin macam okey lah kan, tapi mau untuk sustain tu ada cabaran dia lah, untuk kekalkan sebutan orang tu bukan senang lah gitu. Harapan kami kalau macam kami berniaga ni kan, sebelum ni nampak lah macam ramai orang susah kan, kadang bengang juga kita ni nampak orang susah mau bantu tapi tiada duit gitu. Jadi mungkin dengan berniaga ni harapan saya dapat bantu lebih ramai orang yang kurang berkemampuan kah, dapat buka lebih banyak peluang pekerjaan untuk orang-orang muda yang sekarang ni kebanyakannya graduasi payah, susah cari kerjaan begitu. Jadi lepas tu kalau dapat lebih-lebih sedikit, kami boleh bantu mana yang perlukan sumbangan ke apa kan, mungkin ada sedikit-sedikit situlah. Jadi saya mau ucap terima kasih lah kepada yang sebelum ni yang datang awal-awal, ada yang
memang setia daripada yang dari COD sampai dari rumah sampai sekarang ada kedai masih lagi memberi dengan kami. Kami bersyukur lah. Terima kasih sangat-sangat yang support kami. Kadang-kadang ada yang kecam dan kisah lah. Penting ramai juga yang support gitu. Jadi kalau kamu mau datang mau try ayam cheese kami, buffalo chicken tuh, kamu ya datang di sini dekat Sebi Bofot. Sebelah dengan ada kedai Respect Series sebelah tuh, kami sana lah sebelah tuh. Kami setakat ini kami buka setiap hari. Tidak ada cuti, kecuali kalau cuti umum gitu lah. Jadi kalau macam hari biasa ini memang dari Isnin hingga Ahad. Kami buka dari start dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ragam customer ini paling saya suka kalau macam ada customer yang suka berburak-burak dengan kami itu, yang spotting, yang bercerita. Kami suka lah customer macam itu, yang itulah. Paling ramai lelaki atau perempuan? Paling ramai setakat ini perempuan. Lelaki ada juga lah. Tapi kadang-kadang selalunya yang paling lucu bila orang mau pergi survei, dia tulis nama di kedai kami. Dia pikir masuk survei di sini. Tapi rupanya di sana. Nah, itu jelah paling lucu lah. Buffalo Chicken ni di masa hadapan bagi saya dia lebih kepada franchise dan memberi peluang siapa-siapa yang mau buat duit dengan Buffalo Chicken dan memberi peluang kepada peluang pekerjaan kepada ramailah lagi yang perlu pekerjaan ketika yang sekarang macam susah mencari duit ni. Ya, kalau siapa yang mau, kamu boleh berhubung dengan saya. Kalau jika mau menjadi franchisee kepada kami, jadi akan datang lah. Tapi buat masa sekarang ni kami baru fasa membina lah. Membina, dia mau kasih kuat brand, jadi akan datang mungkin dia menjadi satu franchise yang kamu boleh buat duit lepas ni. Ya, saya target di seluruh negeri Sabah setiap pekan ke setiap daerah ni ada Buffalo Chicken. Itu target saya lah. Harapan saya itu je lah. Harapan kami dalam bisnes kami ini, kami mau tolong sebanyak orang yang susah, tolong seramai mungkin yang tidak peluang pekerjaan gitulah. Yang mana ya siapa yang sekarang ni dalam fasa tidak tahu mau kerja mana, jadi kami mau bagi peluang pekerjaan kepada lagi ramai orang lah. Dan insya Allah kalau kami ada, kami mau buat kami punya sendiri pertubuhan untuk charity lah gitu, untuk tolong lagi ramai orang lah gitu. Nah, dalam kalau kamu mau ikut perkembangan kami, kamu boleh pergi kami punya Instagram Buffalo Chicken, di Facebook pun ada Buffalo Chicken. Yang selama ini bagi saya banyak terima kasih lah, terima banyak. Memang dari awal dulu dari kami belum ada kedai, dari start di bazar, buka khemah, time tu customer ada yang memang sampai sekarang customer tu masih beli. Terima kasih saya ucapkan. Yang customer yang lucu-lucu, yang kasih gembira kami setiap pagi, itu terima kasih lah. Kalau hari jadi, boleh order dengan kami, ada nombor telefon di, kalau kami punya kontak tu ada stiker di nombor telefon kami tu, 010-889-2824. Jadi kalau kamu boleh WhatsApp kami, kami COD di rumah. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada siap yang sudah pernah membeli di sini, customer-customer kami yang lama, terima kasih saya ucapkan. Karena sokongan Anda, kami sudah berada di sini lah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada siapa yang belum pernah rasa lagi kami ayam cheese nih, bolehlah kamu datang di sini, kedai kami dekat bangunan survei ini, kios Bendo Survei, berdepan dengan Survei Beaufort, berdepan dengan BTC. Kami menanti kedatangan Anda. Okay.